saya senang dengan adanya mobil pelayanan SIM keliling. Saya mendapat informasi dari Pak RW saya, tapi alhamdulillah sih cepat. Dibantu sama petugas-petugasnya, saya suka, saya senang. Selamat pagi, alhamdulillah hari ini hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023. Kami para pembina Samsat dan Ditlantas telah hadir Bapak Kasat Lantas Polres Jakarta Utara dan juga teman-teman dari Dasar Harja dan juga Badan Pendapatan Daerah. Kami bersinergi hari ini untuk melakukan penertiban, pengesahan STNK dan juga pembayaran PKB. Alhamdulillah tadi sudah dimulai dari pukul 9.30 dan rencananya 1 jam kegiatan ini akan dilaksanakan. Untuk tahun 2023 ini kita mempunyai program penghapusan sanksi diberikan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajak daerahnya dan juga mempunyai tunggakan dapat membayarkan dengan bebas sanksi, pemutihan. Jadi manfaatkan program ini, Pergub 29 tahun 2023 mengenai pembebasan BBN pengenaan 0% untuk penyerahan kendaraan kedua. Ibu punya kendaraan second, kendaraan bekas, silakan untuk membalik namakan kendaraan bermotornya tanpa dipungut biaya apapun.